Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya di channelnya Eko Gusti Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengupdate salah satu website cloud mining multicoin di Android yang pastinya secara gratis ya teman. Karena di video kali ini saya akan membuktikan untuk penarikannya apakah terbukti membayar atau tidak. Karena untuk website ini sudah saya review mungkin sekitar 3 hari yang lalu, bernama listcoin.cc ya, dan ini mirip sekali dengan aili.cc teman. Dan untuk aili sendiri di sini sudah gulung tikar karena tadi malam saya sudah update. Jadi bagi kalian yang belum tahu updateannya, kalian bisa cek aja video terbaru saya ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Baik, sebelum kita ke inti pembahasannya ya, bahwasanya untuk website ini terbukti membayar atau tidak, di sini kita akan flashback kembali mengenai statistik dari websitenya ya. Nah, untuk websitenya sendiri di sini sudah berjalan sekitar 9 hari online, dan ini total investmentnya sekitar 47.603 US dollar. Total payout-nya di sini sekitar 14.202 US dollar, dan ini total usernya sudah banyak sekali, yaitu 215.802 user, teman. Dan di sini juga saya tidak jelaskan untuk cara mendaftar ataupun cara bermain di websitenya. Jika kalian belum tahu, kalian silakan aja cek link video reviewnya di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga kalian join channel Telegram saya agar mendapatkan informasi terbaru mengenai website-website terbaru ataupun updatean terbaru mengenai website-website yang sudah pernah saya bahas. Oke, langsung aja di sini saya login terlebih dahulu. Next, jadi untuk tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini. Di sini saya mining Dashcoin ya, teman. Dan di sini juga untuk kecepatan mining saya ada sekitar 18.665 GHS, dan ini saya dapatkan secara gratis. Jadi untuk cara menambahkan GHS-nya di sini dengan cara referral dan juga dengan cara reinvest ya. Dan ketika kita baru mendaftar di sini mendapatkan bonus sekitar 100 GHS atau 1000 GHS ya, saya juga lupa. Intinya nanti kalian cukup lihat aja di video reviewnya ya. Oke, jadi seperti janji saya kemarin ya, ataupun tadi malam, untuk di video kali ini saya mengadakan giveaway sebesar 100 TRX ya, totalnya 100 TRX untuk 5 orang yang beruntung ya. Jadi masing-masing mendapatkan satu orang itu mendapatkan 20 TRX. Jadi jika kalian mau mengikuti giveaway-nya khusus di video yang ini ya, untuk giveaway-nya, kalian silakan komen address TRX kalian di video yang ini. Nah, jadi pastikan kalian sudah subscribe dan sudah join channel Telegram saya. Kemudian untuk komentarnya cukup satu kali aja dengan kata-kata yang menarik, dan jangan lupa juga cantumkan address TRX kalian. Dan satu kali komentar aja, jangan double-double ya teman. Jika kalian ketahuan double komentar, kalian akan diskualifikasi ya. Nah, jadi seperti itu untuk syarat dan ketentuan giveaway-nya ya. Oke, langsung aja di sini kita membuktikan bahwasannya untuk website ini terbukti membayar atau tidak. Oke, di sini saya sudah mempunyai balance sekitar 0,0019 Dashcoin, dan ini belum mencapai minimal withdraw. Karena minimal withdraw di Dashcoin sendiri yaitu 0,016 Dashcoin ya. Nah, tadi saya juga sudah melakukan penarikan sekitar jam berapa ya? Kira-kira di jam 12 siang kalau tidak salah. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian menunya. Di sini kita lihat di bagian history ya. Jadi di sini saya tidak melakukan live VD, hanya saja di sini saya memberikan bukti bahwasannya untuk website ini terbukti membayar atau tidak ya. Nah, kita klik di bagian menu withdrawal-nya ya. Nah, di sini penarikan perdana saya di tanggal 12 Januari 2022 di sini sebesar 0,02922 Dashcoin ya. Dan ini ada wallet saya ataupun address Dashcoin saya.
Nah, jadi untuk website ini terbukti membayar ya teman, karena barusan landing untuk penarikan saya yang ini. Nah, jadi langsung aja di sini kita lihat untuk bukti landingnya ke wallet saya. Di sini saya penarikan ke Trust Wallet ya. Jadi kita untuk walletnya itu bebas, bisa menggunakan Indodax, rekeningku, pintu, toko kripto, Binance dan sebagainya. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, di sini ada notifikasi di jam 5 lewat 18 menit. Receive 0,0280512 Dashcoin ya. Artinya di sini ada biaya penarikan teman-teman ataupun biaya fee-nya ya. Tapi tidak masalah. Intinya terbukti membayar untuk websitenya tanpa deposit. Jadi sudah jelas ya untuk website listcoin.cc di sini terbukti membayar dan sangat legit sekali. Dan yang harus kalian perhatikan, jadi ketika saya upload video ini di tanggal berapa nih ya? Di tanggal 12 Januari 2021, untuk website listcoin.cc sendiri masih terbukti membayar. Tidak tahu ke depannya ya. Jadi jangan patokan video ini untuk ke depannya. Ini saya update untuk hari ini aja. Jadi untuk hari ini masih terbukti membayar untuk listcoin.cc. Oh ya, coba kita langsung lihat aja ya berapa rupiah kalau dirupiahkan sekitar 0,0280512 Dashcoin. Coba kita klik aja. Nah, di sini untuk 0,028051 Dashcoin itu setara dengan Rp56.000 ya, teman. Dan ini saya dapatkan secara gratis. Apakah di sini saya melakukan deposit? Jadi real 100% di sini saya bermain gratisan. Kita langsung lihat aja di bagian history deposit di akun saya. Nah, di sini tidak ada historinya karena memang benar-benar 100% saya bermain gratisan. Dan ini ada history orders ya, history rent pass. Di sini saya juga belum pernah melakukan rent pass. Jadi seperti itu ya teman-teman, info terbarunya ataupun updatean terbarunya mengenai listcoin.cc. Karena banyak sekali yang bertanya mengenai listcoin.cc apakah terbukti membayar atau tidak. Jadi sudah jelas untuk website ini terbukti membayar. Oke, mungkin segini aja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus siap sendur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.